Tiga pertama saya masuk semua, Toking pun dua masuk, satu seng sudah ambil. Tuh. Sudah gol, skor kita 0-0. Pertandingan pertama dari Dewata FC dari 80-80. Agi. Kemarin 1-2-3 masuk. Senggol sama tinggal. Kemarin paling jago-jago lihat video pertama penalti sing pun tamis-tamis lawan Toking. Ini kayaknya kurang bagus ya dong penalti bareng di Hagil sekarang. Tiga gol, skor tetap 1-0. Pertandingan kedua dari Dewata FC dengan 60-60. Edo. Oh dia masuk. Yang sana boleh yang 30 tuh. Woy, maka dipastikan Dewata FC yang akan melolos ke putaran selanjutnya. Skor tetap 1-0. Pertandingan ketiga dari Depini LFC dengan 54 Leon. Dan apabila Leon tidak dapat memasukkan bola ke gawang, dipastikan Dewata FC melolos ke putaran selanjutnya. Berubah menjadi satu sama. Pemain ketiga dari Dewata FC dengan nomor punggung 50 Apo. Dan apabila Apo dapat memasukkan bola ke gawang, dipastikan Dewata FC melolos ke putaran selanjutnya. Sana boleh salah, harus yang nomor sana yang 30. Oh yang ini 70. Iya yang sana kemarin yang ambil. Iya ini gol bahaya nih, kalau ini gol. Wih bahaya. Pertandingan tambahan dari Dewata FC dengan 90-90, Faldo. Dan apabila Faldo tidak dapat memasukkan bola ke gawang, tak akan tabal. Akan tabal. Putaran selanjutnya. Akan tabal, parau tabal. Dan akan dilanjutkan dengan Cabu Uni. Aduh, galap. Cabu Uni ini galap. Tangan bagus. Tangan bagus.
Iya, harusnya salah susung 70 70 80, ada yang ansanat. Iya. Iya. Selamat untuk BWPFC melalui ke putaran selanjutnya. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada DPM LFC yang sudah mau berpartisipasi dalam turnamen Haleluya Cup 1 U25.